Selamat siang sobat. Ada tampilan baru dari College Creativity, di mana kemarin nama awalnya ada College Creativity. Sekarang udah berganti nama menjadi College Creativity. Ini saat ini ada beberapa konten yang akan diperbaharui di College Creativity Channel. Salah satunya adalah Flora dan Fauna. Ini adalah video pertama untuk Flora dan Fauna, di mana saya mau unboxing kiriman ikan dari Nailal Wijaya dari Kota Depok yang saya pesan melalui Tokopedia. Yang bisa kalian lihat di layar itu yang saya pesan. Nanti kita coba lihat apa saja yang saya pesan dan bagaimana kondisinya. Oke, saksikan terus video ini. Oke, kita unboxing. Ini ada beberapa ikan. Ada ikan cupang. Saya lihat 1, 2, 3. Oke, yang lainnya ini apa ya? Ini mainfish, ada 2 ekor mainfish. Mainfish lagi ini, ya, ada lagi mainfish. Kita lihat lagi nih ada apa? Ini kayaknya kafiat. Kafiat kita masukin di sini. Oke. Itu kafiat sudah masuk. Kafiat lagi. Masukin lagi. Apa ya? Ini kayaknya udang deh. Udang. Ini pasti enggak. Ya, kita lihat lagi. Apa lagi? Ya, oke. Ikan cupang lagi. Ini ada ikan sapu-sapu sangat kecil. Ada cupang lagi. Ini ada keong. Untuk oke. Kita masukin di sini dan ikannya. Ikan cupang nanti kita lihat ya, saya masukin di mana. Jadi cupangnya kita masukin di sini. Sebenarnya sudah saya siapin ada 6. Cukup lah ya. 1, 2. Oke. Oke, nanti kita lihat saat dilepas ya. Hari ini saya mau update kembali ikan-ikan cupang yang kemarin saya unboxing kiriman dari Nailal Wijaya. Ini saya kemarin pesan dari Tokopedia, ada 5 ekor ikan cupang. Ini sekarang sudah hari kedua. Hari pertama kemarin saya beri mereka obat biru sehingga mereka tidak terlalu stres pada kondisi air yang baru. Tapi pada hari ini kita bisa lihat mereka sudah mulai sehat, sudah mulai beradaptasi dengan airnya, dengan air yang ada soliter. Ya, tapi ini saya belum terlalu paham dengan jenis-jenis ikan cupang. Nanti teman-teman bisa bantu saya beri di komen ini jenisnya ada ikan apa saja, jenis warnanya apa saja. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang pertama. Ini kita anggap aja soliter pertama. Ini teman-teman kira-kira jenisnya apa ini ya? Ini saya kita anggap soliter pertama.
teman-teman bantu di komen ya, solitaire pertama ini jenisnya apa. Lanjut ke solitaire kedua ya, ini jenisnya apa. Lanjut lagi ke solitaire ke tiga, ini jenis apa. Ini kayaknya female. Kemudian solitaire keempat, ya ini jenis ikannya apa, jenis cupang apa. Kemudian di solitaire ke lima ya teman-teman, bantu komen ya, bantu tulis di komen jenis ikannya apa saja ini. Dan juga saya mau sharing nih teman-teman, kira-kira pakan yang terbaik agar ikan ini lebih sehat dan lebih cepat besar. Karena saya lihat di sini ya, ukurannya belum sampai medium, masih S plus. Apa ya kira-kira pakan yang tepat mereka agar pertumbuhannya bagus dan sehat. Saya juga berencana mau breeding ini kalau memang sudah waktunya. Ya, teman-teman komen deh. Ini kira-kira kalau mau di breeding ini butuh waktu berapa bulan lagi nih umurnya. Kita lanjut di akuarium ini. Kemarin yang pesanan saya dari Nale Wijaya dari Tokopedia itu kan bukan hanya ikan cupang ya. Saya juga pesan kapir albino, ikan sapu albino atau pleco albino. Terus ada ikan manfish, kemudian juga ada ikan keong turbo. Ya ini kemarin ikan kapir albinonya saya pesan ada 6 ekor. Tapi ini yang 4 ekornya sudah saya kasih ke keluarga saya, ini tinggal 2 ekor. Ini saya gabung dengan ikan Oscar albino, terus ada gurame padang albino, terus ada patin albino, dan juga ada di sana ada ikan palmas albino. Ya sejauh ini sih mereka sudah beradaptasi ya, beradaptasi dengan baik. Ini sedang saya beri makan. Oh iya, kemarin ikan pleco albino atau sapu albino kok saya masukin dalam akuarium ini juga. Tetapi ya karena ukuran yang terlalu kecil, jadi ya maaf ini ya, ikan plekonya dimakan oleh ikan Oscar. Mungkin ya ukuran mulut Oscar itu muat untuk memakan ikan pleco tersebut. Saya juga tidak memprediksi bahwa Oscar dapat memakan pleco. Mungkin karena kelihatannya ikan pleco kan lumayan keras ya, tapi ini kayaknya malah ditelan oleh Oscar nih. Adalah nggak apa-apa, nanti saya juga sedang pesan lagi nih pleco albino sama lele albino untuk menambah koleksi saya. Ini saya sedang mengkoleksi ikan-ikan albino. Nanti kalau misalnya koleksi saya sudah lumayan banyak, ini akan saya pindahkan ya, akan saya pindahkan ke akuarium yang lebih besar. Dimana akuariumnya sekarang sedang saya persiapkan. Jadi kalau memang akuarium sudah siap sih, saya akan buat video berikutnya deh. Saya buat video untuk dimana saya memindahkan ikan-ikan ini ke akuarium yang baru. Oh ya, untuk ikan manfish dan keong-keong turbo, itu keong turbo saya berikan juga ke keluarga saya, manfish juga. Tapi nanti ikan manfish mungkin akan saya review, saya perhatikan gimana kondisinya setelah 2 hari tiba di sini. Jadi ya nanti kita review juga kan manfishnya, walaupun lumayan kecil-kecil, kita lihat apakah masih sehat atau bagaimana. Kita lanjut ya, kita review ikan manfish. Baiklah sobat, ini sudah hari kelima saya menerima kiriman ikan dari Nailan Wijaya. Di sini terlihat video dari akuarium keluarga saya. Mohon maaf, ini airnya sedikit berkabut karena airnya memang belum sempat diganti.
tapi kita bisa melihat ada 2 ekor angelfish platinum dan 2 ekor angelfish mainfish yang berenang dengan sangat baik. Mereka terlihat sudah beradaptasi dengan baik dan juga sudah terlihat sangat sehat. Baiklah sobat, itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe Kolek Creativity Channel dan juga like, comment, dan share video-video dari Kolek Creativity Channel.